Aryani Nisma Putri atau Putri Aryani kembali memukau penonton dengan penampilan di panggung semifinal America Got Talent 2023. Suaranya berhasil membius para juri hingga mendapatkan 4 standing ovation. Putri Aryani sendiri sudah dinyatakan lolos ke babak final America Got Talent 2023 pada siang ini, Kamis 7 September 2023. Sebelumnya saat tampil di semifinal AGT 2023, Putri Aryani membawakan lagu milik U2 berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dirilis pada 1987. Putri Aryani pun berkesempatan menyampaikan sepatah dua kata di atas panggung AGT 2023. Kesempatan itu digunakan oleh Putri Aryani untuk menyampaikan pesan manis kepada Simon Sa dan para pendukungnya. Jadi, apa sih yang diucapkan oleh Putri Aryani usai tampil di semifinal AGT 2023? Putri Aryani mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin berterima kasih, khususnya pada Simon Sa dan semua yang sudah mendukungnya selama ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Simon dan semua orang yang mendukung aku, ujar Putri Aryani di atas panggung America Got Talent mengutip unggahan video melalui kanal YouTube AGT pada Kamis. Putri Aryani menambahkan para pendukungnya selama ini sudah mengubah hidupnya dengan indah. Dirinya tak lupa meminta dukungan agar bisa menang dalam America Got Talent 2023. Kamu telah mengubah hidupku dengan indah dan tolong vote untuk aku, kata Putri Aryani sambil tersenyum. Penampilan Putri Aryani di panggung semifinal AGT 2023 sudah ditunggu-tunggu. Penantian terbayarkan Putri Aryani mendapatkan tepuk tangan dari para juri yang juga terkesima. Di sisi lain baru terungkap jikalau Putri Aryani sempat mendapatkan bisikan dari Simon Sa jelang tampil di semifinal AGT 2023. Saat sedang bersiap untuk tampil, Simon Sa ternyata menghampiri Putri Aryani ke atas panggung. Kala itu, Putri Aryani masih bersiap dan tengah duduk di kursi tempatnya bermain piano. Simon Sa mengungkapkan bahwa dirinya menyukai setiap momen yang dibawakan oleh Putri Aryani. Bahkan, Simon Sa menyebut jikalau Putri Aryani perlu menganggap lagu yang dibawakannya sebagai lagunya sendiri. Anggap ini sebagai lagumu, rekamanmu, saya sangat menyukai setiap momen, ujar Simon Sa pada Putri Aryani mengutip video unggahan kanal YouTube AGT Global. Simon Sa yang memberikan Putri Aryani Golden Buzzer menyebut bahwa penampilan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Menurutnya, suara Putri Aryani begitu cantik dan indah. Putri, aku sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Apa yang aku pikirkan? Pertama-tama, betapa cantik suara yang kamu punya. Dan betapa cantik versi ini, ujar Simon Sa. Bahkan Simon Sa menyebut bahwa momen-momen seperti inilah yang membuatnya masih menjalani pekerjaan tersebut sebagai juri AGT 2023. Sejujurnya Putri, ini kenapa aku masih melakukan pekerjaan ini? Benar-benar untuk momen seperti ini, karena itu begitu indah dan aku mau berterima kasih kepada kamu, kata Simon Sa. Lebih lanjut, Heidi Klum mengungkapkan bahwa suara Putri Aryani bak malaikat ketika menyanyikan lagu I Still Have Found What I'm Looking For, karya U2 di panggung semifinal AGT 2023. Kamu terdengar sangat indah, dan aku berpikir, mungkin seperti ini rasanya saat mendengar malaikat sedang bernyanyi. Sungguh sangat indah, ujar Heidi Klum. Heidi Klum menambahkan dirinya berharap vokalis U2, Bono, bisa ikut mendengarkan suara Putri Aryani yang begitu indah tersebut. Aku berharap Bono bisa mendengar ini, dan aku berharap kamu beruntung. Maksudku, kamu punya suara yang sangat-sangat menakjubkan, kata Heidi Klum.